Video kericuhan pertandingan futsal mahasiswa antara Universitas Jember melawan UIN khas Jember di Gor PKPSO Kaliwates Jember tersebar di media sosial. Dalam video yang berdurasi 30 detik tersebut, terlihat supporter turun ke lapangan mengejar dan mendorong pemain futsal hingga membuat pemain berlari menyelamatkan diri keluar arena. Kondisi ini membuat petugas keamanan TNI dan Polri turun ke lapangan melerai perkelahian tersebut. Peristiwa tersebut terjadi di menit terakhir pertandingan babak kedua. Kericuan dipicu seorang pemain futsal UIN khas Jember melanggar pemain Fakultas Teknik UNEDS. Analoginya itu jadi dari pemain UIN itu ngelanggar salah satu pemain dari teknik sehingga memicu emosi dari pemain teknik yang lain sehingga menimbulkan pertengkaran di dalam pertandingan, pertengkaran antar pemain terlebih jauh. Terus hasil dari pertengkaran, mungkin bukan hasil dari pertengkaran ya, sebab dari pertengkaran tersebut supporter dari teknik itu juga ikut turun dalam lapangan, mungkin karena terbawa emosi juga. Nah, terus dari pihak keamanan yang kita rangkul, dari polisi, tentara, dan juga satpam turut masuk ke lapangan untuk mengerai semuanya. Sempat terhenti 10 menit, pertandingan akhirnya dimenangkan tim futsal UIN khas Jember dengan skor 3-0 atas Universitas Jember. Lutfiqur Rahman, JTV.